Seperti yang saya nyatakan dia itu memang saya mak tuju lah kerana ini pelajar sekolah dah kan. Dan yang penting nampak pelajar memang seronok. Ya, dengan upacara contohnya yang gimmick tadi tu ya. Walaupun ada M tu tak jatuh, itu macam usaha terangkan Pak ya. Betapa susah itu nak mencapai kebajikan kan. Tapi saya harap sambutan ini bukan setakat sambutan sajalah. Maknanya supaya apa yang kita buat ni menjadi kata apa? Pengajaran untuk kita, maknanya betapa susah kita nak merdekakan dan kekalkan kemerdekaan itu. Puan, terima kasih dari saya dan dari SKPT untuk Puan kerana sudi memberi ruang waktu untuk kita membuat. Terima kasih Puan. Kita akan bersama dengan Tuan Haji Abdul Muttalib bin Muda, YDP PIBG SK Kuala Terengganu. Apakah perasaan Tuan setelah berada di SKPT pada pagi ini? Okey, terima kasih kerana menjemput saya ke program ini. Jadi saya merasa amat bangga kerana dapat bersama-sama dengan warga sekolah Kuala Terengganu dalam menjayakan sempena menyambut kemerdekaan Malaysia yang sekarang. Jadi, tahniah kepada warga SK Kuala Terengganu Bagaimana dengan sambutan yang kami lakukan pada pagi ini? Secara keseluruhannya amat baik. Dimulai dengan acara kanak-kanak melukis dan mewarna bagi kanak-kanak dan lepas ini kita ada sesuatu peresmian menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-60 peringkat sekolah bangsa Kuala Terengganu. Terima kasih dari saya dan kru TV Nauran SK Kuala Terengganu untuk Tuan kerana sudi memberi ruang waktu untuk kita membuat. Terima kasih sekali lagi. Mantan sekolah bangsa Kuala Terengganu.
berada di sekolah kebangsaan Kuala Terengganu pada pagi ini? Alhamdulillah, saya sangat rasa berbesar hati, terutama dapat menjejakkan kaki sekali lagi ke sekolah yang merupakan sekolah pertama saya sebagai guru besar. Jadi rasa sangat bangga dan 98% daripada guru serta pelajar adalah guru lama yang sezaman dengan saya di sini. Sambutan bulan kebangsaan ataupun sambutan kemerdekaan yang dilaksanakan, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih dan setinggi tahniah.